Oh my God, ternyata itu senjata khas orang Melayu dan buatan orang Melayu pada zaman dahulu. Allahu Akbar, ya Allah guys. Jong yang disebut sebagai Jong Nusantara mempunyai 4 tiang layar terbuat dari papan berlapis 4 serta mampu menahan serangan peluru meriam daripada musuh misalnya kapal-kapal Portugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Di sini ada dari KMN Box ya channelnya. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya dulu. Dan di sini ada Kenali Rentaka, Basoka pertama di dunia, seri 3 Melayu hebat. Nah, ini Basoka pertama di dunia, apakah dibuat oleh orang-orang Melayu atau buatan dari orang Melayu di zaman dahulu? Nah, langsung saja saya sudah penasaran dan sedikit mendengarkan barusan guys ya, bahwasannya Basoka pertama di dunia dibuat oleh bangsa ini guys. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Rakyat sememangnya sinonim dengan senjata yang bernama bazooka. Apabila ditanya oleh masyarakat dari pelbagai lapisan umur, sememangnya ramai yang mengetahui dan mengenali senjata yang digelarkan sebagai bazooka. Namun begitu, bagaimana pula dengan rentaka? Kenalkah masyarakat dengan senjata yang digelarkan sebagai rentaka? Rentaka merupakan sejenis meriam mudah alih yang kecil dan juga ringan, tidak seperti meriam yang kebiasaannya dilihat. Rentaka merupakan senjata khas orang Melayu dan diciptakan. Senjata khas orang Melayu dan diciptakan sendiri Dan sendiri oleh orang Melayu pada suatu ketika dahulu, dan orang Inggeris menggelarnya sebagai lantakas. Oh my God, ternyata itu. Ya. Senjata khas orang Melayu dan buatan orang Melayu pada zaman dahulu. Allahu Akbar, ya Allah guys. Ternyata nenek-nenek moyang kita ya, Allahu Akbar, membuat senjata ini ya guys ya, rentaka. Rentaka merupakan sebuah senjata yang amat menarik kerana ia setanding dengan keris. Rentaka dihasilkan dengan menggunakan tembaga ataupun besi yang berukuran sepanjang 50 cm sehingga 2 meter. Penjajah pertama yang merasai penangan rentaka adalah Spanyol. Mereka menggelarkan rentaka dengan pelbagai nama iaitu arquebuses, portable cannon dan juga swivel gun yang membawa maksud meriam mudah alih. Tidak seperti meriam biasa, ternyata rentaka mempunyai hiasan yang lebih terperinci dan cantik. Pada badannya diukir ukiran seperti awan larat, naga, buaya, cicak, ikan lelumba dan terdapat juga yang diukir dengan ukiran pucuk rebung. Apa yang membuatkan rentaka ini begitu menarik adalah meriam ciptaan orang Melayu ini merupakan meriam mudah alih pertama di dunia. Wow, meriam mudah alih pertama di dunia guys. What? Beneran gak sih ini? Oh my God. Ia mempunyai mekanisme yang membolehkan ianya dipusing-pusingkan ke atas dan ke bawah. Selain daripada itu, ia juga boleh dipacakkan di kota, tanah atau berlepas kapal dan perahu. Ciri-ciri ini benar-benar menunjukkan bahawa meriam yang juga merupakan bazooka pertama milik orang Melayu ini begitu berbeza dengan meriam barat yang sedia diketahui umum. Kerana meriam barat amatlah berat dan tidak mudah untuk dialihkan. Oleh itu, keunikan ciri mudah alih rentaka ini membuatkan bidikannya lebih tepat terkena pada sasaran. Jadi bedanya sama meriam-meriam yang orang barat buat itu, yang ini itu bisa dibawa kemana-mana guys ya. Sedangkan kalau yang orang barat itu kan gede banget pada zaman itu ya. Dikatakan bahwa pahlawan Moro merupakan rumpun Melayu pembuat rentaka terbaik. Orang Moro telah menggunakan rentaka sebagai senjata api utama mereka ketika diserang oleh Spanyol. Mereka juga menyerang kembali kapal-kapal Spanyol dengan menggunakan rentaka.
Tentera Spanyol dikatakan amat takut dengan rentaka kerana dalam banyak-banyak senjata yang ada, rentaka merupakan salah satu senjata yang telah menyebabkan berlakunya banyak kematian dan membuatkan pihak mereka kerugian besar. Selain daripada orang Moro, kerajaan Brunei yang begitu dikenali dalam kalangan para pedagang dan penjajah juga merupakan pengeluar rentaka terbaik dan terbanyak di alam Melayu pada suatu ketika dahulu. Wow, juga istilahnya Brunei ya guys ya. Oh my god, ini salah satu senjata yang ditakuti oleh penjajah Spanyol ya pada zamannya ya. Oh my god, keren banget. Kebanyakan rentaka yang ada di seluruh museum di dunia ketika ini adalah berasal daripada Brunei. Di semenanjung Jawa dan Sumatera, penggunaan rentaka adalah kurang, terutama setelah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Kehebatan senjata api buatan tangan bangsa Melayu ini menjadi buah mulut dan kekaguman para penjajah barat seperti Portugis, Spanyol dan Belanda sehingga membuatkan mereka tertarik untuk meniru teknologi pembuatan rentaka bagi melengkapkan persenjataan mereka. Okay. Pada abad ke-18, dikatakan bahawa pembuatan rentaka semakin berkurang di alam Melayu. Pada ketika itu, Belanda telah mengambil alih dan menjadi pengeluar rentaka terbaik dan terbanyak di dunia pada ketika itu. Oh, awalnya berarti kayak basuka ataupun bisa dikatakan rentaka ya kalau di alam kita di Melayu zaman dahulu. Ternyata karena istilahnya kurangnya proses pembuatan atau pembuatan daripada orang Melayu sendiri. Sehingga basoka ini dibuat oleh Belanda dan paling banyak dibuat sehingga mungkin sampai sekarang ini keluaran dari luar negeri padahal itu dari orang-orang Melayu ya guys ya. Persoalannya, adakah pada masa kini masih terdapat sebilangan masyarakat Melayu sendiri yang mengetahui berkenaan kewujudan rentaka yang merupakan bazooka pertama dunia dan juga ciptaan bangsa Melayu sendiri yang pernah menjadi kebanggaan dunia pada suatu ketika dahulu? Dan jadi kalau saya bilang rentaka ataupun basoka buatan alam Melayu ini kalau kita lihat ya kayaknya udah gak ada sih yang istilahnya wujudnya seperti itu. Mungkin ada di museum tapi tidak sebanyak istilahnya dahulu ya. Dan kalau saya menurut pendapat saya juga banyak yang gak ngerti. Saya aja gak ngerti guys berasal dari mana basoka yang sebenarnya. Saya taunya dari barat ya kan. Ternyata orang-orang Melayu ya. Orang-orang Melayu di dahulu ya kan teman-teman sekalian itu buat sendiri guys. Wow, keren banget. Dan adakah teknologi yang digunapakai pada rentaka masih diambil dan diaplikasikan pada senjata api yang super canggih pada masa kini? Apa pendapat anda? Okay. Adakah anda bersetuju dengan informasi ini? Okay. Nyatakan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel KMN Box. Alright. Oke okay guys, sudah selesai ya. Ini ada serinya, ini seri ketiga ya, Melayu Hebat. Dan coba kita lihat komentar-komentar di sini guys. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Oke. Okay. Tegak bangsa karena budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Pantun lama Melayu penuh tersirat lagi tersurat. Yang bestnya, kota Melaka zaman dahulu tersimpan berbagai khazanah yang sampai hari ini tak semua direvealkan lagi, masih lagi rahasia. Harap one day nanti ada pihak berwajib kupaskan atau bongkarkan lagi rahasia-rahasia kehebatan Melayu ini. Sebenarnya banyak sejarawan-sejarawan yang sudah meneliti dan juga mengkaji daripada sejarah Melaka itu guys. Jadi kalau untuk mengungkap rahasia-rahasia di kota Melaka, maka kita harus istilahnya menggabungkan beberapa sejarawan-sejarawan agar supaya terungkap dan terurai apa yang sebenarnya rahasia yang terjadi di sana guys ya. Rentaka nih kalau ada sapu-sapu simpan sekarang memang rare lah. Kena bid boleh sampai 30-40k betul lah. Hebat Melayu ha? Jenawada Zaza baru tahu hebat Melayu rupanya. Negara lain ketika itu dah lama ada senjata ni sebenarnya. Contohnya Tamadun Cina Empire Utaimiyah. Ni kan tak silap saya shotgun pun dia orang tiru senjata diraja Melayu. Wow, keren banget guys ya. Gila sih gila. Melayu hebat.
ya. Jadi tidak disebutkan di sini guys Malaysia ya kan ataupun Indonesia, tapi Melayu, karena bangsa Melayu dari dulu dikenal di Nusantara ini guys ya. Melayu yang ada di Indonesia maupun Melayu yang ada di Malaysia itu sama hebatnya. Allahu Akbar. Dan kita akan mendengarkan lagi ya guys, di sini ada seri 2 Melayu hebat guys. Saya sudah kayak ketagihan gitu ya guys untuk mendengarkan seri-seri yang berkenaan dengan Melayu pada zaman dahulu ya. Nah, di sini kenali rahasia Jong, kapal laut Melayu terbesar di dunia. Kapal laut terbesar guys di dunia guys. Wow, keren banget ya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Orang Melayu bukan sahaja menguasai kemahiran berkaitan ilmu pelayaran, malah turut memiliki kepakaran dalam pembuatan jong atau perahu. Ada beberapa jenis kapal yang digunakan untuk perdagangan dan pengangkutan di laut, dan salah satu contohnya adalah jong. Jong digunakan sebagai kapal perang dan kapal dagang di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Sebagai satu bangsa pelayar, membina kapal laut dan perahu merupakan salah satu kepakaran orang-orang Melayu. Faktor geografi gugusan Kepulauan Nusantara juga menyumbang kepada kepesatan bidang pembinaan kapal laut yang menjadi pengangkutan utama masyarakat di sini. Laluan laut dan sungai juga merupakan satu-satunya medium yang menghubungkan antara penduduk di Nusantara memandangkan keadaan daratan yang dipenuhi dengan hutan tebal dan bergunung ganang. Menurut timbalan pengarah Institut Alam dan Taman Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli, kehebatan orang Melayu terserlah apabila jong atau perahu yang dihasilkan adalah lebih besar melebihi saiz kapal yang dimiliki di barat. Wow. Malah, orang-orang Melayu sendiri mempunyai teknologi pembuatan dan ciri-ciri yang tersendiri. Menurut catatan sejarah Cina, kapal Jong Melaka ini bersaiz sebesar tinggi 20 kaki dari paras laut. Lebarnya pula 40 ke 70 kaki lebih. Wow, gede banget. Dikatakan juga, Jong Melaka ini boleh memuatkan seramai 800 orang pekerja, tidak termasuk penumpang. Selain itu juga, semua kapal yang berlabuh di pelabuhan Cina dibenarkan untuk berlabuh dengan dekat pelabuhan kecuali Jong Melaka. Kenapa? Kerana saiznya yang begitu besar dikhuatiri akan melanggar dan merosakkan kapal-kapal lain. Jadi, saudagar-saudagar Melayu hanya dibenarkan melabuhkan kapal mereka sedikit jauh dari pelabuhan. Ciri-ciri lain jong ini adalah terbina dalam pelbagai bentuk dan saiz. Jong yang disebut sebagai jong Nusantara mempunyai 4 tiang layar terbuat dari papan berlapis 4 serta mampu menahan serangan peluru meriam daripada musuh, misalnya kapal-kapal Portugis. Berat jong rata-ratanya adalah sekitar 600 tan, melebihi kapal perang Portugis. Jong terbesar dari Kerajaan Demak, yang mana beratnya mencapai 1000 tan, yang digunakan sebagai pengangkutan pasukan Nusantara untuk menyerang armada Portugis di Melaka pada tahun 1513. Jong pada abad ke-15 dan ke-16 tidak hanya digunakan oleh pelaut Jawa, malah turut digunakan oleh pelaut daripada Melayu dan Cina yang turut menggunakan kapal jenis ini. Jong memegang peranan penting dalam perdagangan Asia Tenggara masa lampau. Ia menyatukan jalur perdagangan yang meliputi Champa, Selatan Vietnam, Ayutthaya, Thailand, Aceh, Melaka,
dan Makassar. Apa pendapat anda? Adakah kapal laut yang lagi besar dari Chong Melayu? Sila komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube dan Facebook KMN Box untuk video-video yang lebih menarik lagi. Wow. Ha, nenek moyang kita, guys ya. Melayu, Jawa, Nusantara. Ya, Nusantara itu meliputi ya disebutkan tadi ya orang Malaysia, orang Indonesia. Allahu Akbar. Mempunyai kapal terbesar di dunia, guys, yaitu Chong. Kapal laut Melayu terbesar di dunia, guys. Dan ada juga yang paling besar itu di Demak ya, guys ya. Dari Demak yaitu 1000 ton beratnya ya. Allahu Akbar. Wow, keren banget ya. Betul bahwasannya kita itu dulu ditakuti ya. Allah. Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita mendengarkan sejarah itu, guys, kayak merinding, meremang. Jadi kita ingat lagi ya kan tentang bagaimana perjuangan orang-orang Melayu, nenek moyang kita, Jawa, Melayu, ya kan? Allahu Akbar. Coba kita lihat komentar-komentarnya, guys. Kapal layar yang sering berlabuh di Melaka itu Chong Jawa dalam usaha perdagangan untuk mengangkut rempah-rempah dari Maluku ke seluruh Nusantara bahkan sampai ke Arab dan Afrika pada masa abad 8 Masehi sampai abad 14 Masehi. Mulai abad 15 Masehi, kapal layar Chong Jawa juga digunakan Adipati Unus atau Raden Abdul Qadir untuk membawa pasukan tempur ke Melaka membantu Kerajaan Melaka saat diserang penjajah Portugis. Adipati Unus atau Raden Abdul Qadir gugur dalam pertempuran tersebut, dimakamkan di Melaka. Adipati Unus merupakan putra mahkota dari Kerajaan Demak yaitu Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak di pesisir utara Pulau Jawa. Iya, guys. Pokoknya dari dulu itu ya kan kerja sama nenek moyang kita itu untuk membangun istilahnya negara kita, negeri kita yang sekarang ini itu. Allahu Akbar, sangat-sangat besar perjuangannya. Saling merangkul ya kan. Saling mungkin mereka tidak memikirkan siapa ini ya kan, dari mana apa dan lain sebagainya, tapi sama-sama Jawa, Melayu, semua suku yang ada di situ bersatu untuk melawan penjajah. Itulah dulu. Makanya melawan penjajah kata orang dulu itu sangat mudah, tapi melawan ya kan negara kita sendiri, pengkhianat dalam negara kita sendiri itu sangatlah susah karena mereka tidak kelihatan, tapi kalau penjajah itu kelihatan. Wow, keren banget guys ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan sejarah kita guys ya. Bagaimana orang dahulu ya kan, orang-orang Melayu dan juga orang-orang Jawa, orang-orang ya seluruh Nusantara ini bersatu untuk apa? Untuk menciptakan, untuk menjaga harkat martabat daripada bangsa kita itu sendiri guys ya. Keren banget ya. Oke guys, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan saya Abapin untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.